Kacape salila digawe unggal poe bakal ilang musnah upama pakan si ngararasakeun hawa seger pagunungan. Salah sahijina wisata Cinyusu Sirah Cipelang anu pernahna di Desa Cipamekar, Conggeang, Kabupaten Sumedang. Siga kumaha atuh kaendahan eta pagunungan teh? Urang sami-sami barungan wae liputanana. Nya kawas kitu Sirah Cai Cipelang anu pernahna di Desa Cipamekar, Conggeang, Kabupaten Sumedang. Kacape salila digawe unggal poe bakal ilang musnah upama pakan si ngararasakeun hawa seger pagunungan. Caina masih herang ngamalir langsung ti Gunung Tampomas. Dadasar balong panampungan Sirah Caina ge bisa katenjo kalawan jelas sarta leuwih endah katingalna. Samalah eta kaendahan alam ge dipapaesan ku lauk gede sarta leutik. Samalah wisatawan ge bisa ngararasakeun tiisna eta Cinyusu. Eta tempat teh masih dikokolakeun kalawan swadaya ku masyarakat di sabudeureunana. Kukituna tacen diwewegan ku fasilitas anu nyukupan. Wisata ini, kalau untuk wisata sendiri itu pas dari saya lahir pun emang ini udah ada. Kalau ngomongin mungkin udah puluhan tahun ya, bahkan ratusan tahun ini untuk kalau untuk fungsinya sendiri lebih ke kalau dulu ya lebih ke ini perairan untuk warga sama drainase untuk pesawahan biasanya. Tapi kalau untuk sekarang itu dikembangkan lagi lebih ke potensinya kan ke wisata gitu, pariwisatanya. Bahkan kalau untuk di atasnya sendiri ntar ada area campingnya gitu. Tapi kalau sekarang untuk secara pembangunnya kurang maksimal. Tapi mungkin untuk eta Sirah Cai Cipelang teh ilaharna didaredeg dina poe Sabtu jeung Minggu atawa mangsa prepanjang. Samalah rea oge dijarugjug ku wisatawan ti luareun Sumedang. Dinamprona jajalaneun muru ka Sirah Cai Cipelang leuwih gampang upama didegdeg ngagunakeun motor. Ari pikeun warga nu ngagunakeun mobil kapaksa kudu leleumpangan muru ka Sirah Cai Cipelang. Diki Guntara, Bandung TV.